Selamat malam, senantiasa berkumpul
Terima kasih kepada kepada Ustaz kepada adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SDI Kreatif Muda Asri, yang ketiga Ustaz Jamisa Ayu eksposisi sekolah kepala sekolah, dan yang terakhir adalah doa dari mengawali acara seremoni yang terpasang kelulusan santri kelas 6 tahun ajaran 2020 acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala sekolah SDI Kreatif Muda Asri kepada yang terhormat Ustaz Syekh Muhammad Asri kepada beliau Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati seluruh wali santri SD Islam yang saya hormati seluruh dewan guru dan yang saya sayangi anak-anakku yang dari ini paham dan sudah kita akan lepas untuk bisa mampu pendidikan berikutnya di hari yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19 kali ini. Memang kita merasa prihatin dengan kondisi hari ini, sehingga kita tidak bisa menjalankan acara pelepasan pendidikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga dengan kondisi seperti sekarang, anak-anak sekalian, kalian masih tetap semangat. Justru orang-orang yang telah melalui permasalahan-permasalahan besar, kondisi-kondisi hambatan yang besar, itu akan menjadi anak hebat. Sehingga saya bersama lulusan hari ini tak sebut sebagai lulusan emas mutiara. Karena 25 tahun ke depan kalianlah yang akan memimpin Indonesia 2045, Indonesia emas. Jadi yang kalian meskipun penyelenggaraan pelepasan dan pendidikan kali ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tetapi kalian tetap menjadi angkatan yang sangat kalian dalam. Semoga kalian di rumah tetap belajar, karena belajar tidak harus di sekolah. Belajar bisa di mana saja, belajar bisa menggunakan apa saja. Tetap lakukan banyak baca,
tingkatkan kualitas diri dan tetap bermotivasi untuk yang terbaik sesuai cita-cita ikrar santri mutiara. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, kami bersama seluruh guru-guru kepada SDI Islam Kreatif Mutiara Nakhoda ini, mohon maaf apabila selama Anda belajar atau di SDI Kreatif Mutiara Nakhoda ini belum bisa maksimal dan belum bisa mencapai yang terbaik. Tetapi kami akan terus memantau Anda walaupun tidak ada di jenjang berikutnya. Seperti alumni-alumni sebelumnya, kami selalu berkomunikasi, selalu menjalin hubungan, selalu bersilaturahmi, supaya kami saling menguatkan untuk bisa mencapai cita-cita besar. Karena lulus dari SD itu adalah tahap awal, masih ada jangka panjang yang bisa. Baik, kita demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ustaz Ustaz akan menyampaikan oleh Ustaz Ali Akbar dan Ustaz Arifin. Untuk yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations for graduation santriwan santriwati SDIK Mutiara Nakhoda angkatan 6 2019-2020. Terima kasih teman-teman sudah mengizinkan Ustazah menjadi pembimbing dan mendidik teman-teman selama ini. Terima kasih telah memberikan tanda tawa, kreativitas, dan prestasi yang luar biasa. Selamat menempuh pendidikan selanjutnya. Selamat menuju misi-misi yang selanjutnya. Ingat, teman-teman memiliki jiwa mutiara soleh, yang jiwa pantang menyerah selalu berkembang dan penuh kreativitas. Pesan dan pesan, teman-teman selalu jaga sikap, jaga tindakan, selalu rendah hati. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan itu tanpa batas. Jadi teman-teman, dengan batasi dirinya, explore, terus berubah menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi untuk selanjutnya kepada Ustaz Zainal ini tujuan dan cita-cita kita bersama. Ustazah akan mendeklamasikan sebuah puisi kenangan berinda yang berjudul Mutiara Kebersamaan karya Ali Akibullah. Kehidupan ini tak lain adalah hamparan samudra luas. Kita menari dan kita selalu ke dalamnya untuk mencari
pikiran di dasarnya dan kita petik kemudian bahwa selalu ada yang bermakna pada setiap kehadiran dan pertemuan. Dengan bahtera tulus kebersamaan kita berlayar untuk saling menjaga dan saling percaya. Dan saat ini, saat dimana kita harus lari waktu, waktu dimana kita harus mulai maju untuk suatu harapan baru. Saat ini kita akan berpisah. Namun, semua itu hanyalah sementara untuk sekedar mengingat amalmu. Namun, karena di sini, di sinilah tanah kelahiranku, orang-orang terdekatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathirin. Hamdan ni'amin. Alayhi wa ni'amah wa ikhlas sejidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah 'alaina 'adhab al-qayyim wa amdad al-barakati wa amdad al-nikmati wa al-shifati wa amdad al-jannati. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi waqfu'na waqfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmi al-kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anak kami sebagai anak yang solih dan solihah. Jadikanlah anak kami sebagai anak yang patuh kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan berguna bagi bangsa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahun ajaran 2019-2020. Kami selaku pemandu acara dari awal hingga akhir, apabila ada ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, berbicara dengan pihak budaya, wali-wali yang terhormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.